buat minuman tebu manis dan madu. Oke guys, yang pertama ini airnya air panas. Nah, ini potongan tebu. Potongan tebu saya ambil dari lingkungan sekitar asrama di mana kita tanam. Ini kita bersihkan lalu kita potong-potong kotak-kotak. Nah, teman-teman, kita masukkan di dalam air panas, air hangat ini. Ini. Nah. Ini potongan tebu. Nah, oke. Oke, teman-teman. Oke, sudah. Nah, ini cukup banyak. Lalu madunya kita kasih 2 sendok. Ini madu asli dari Pulau Kisar. Adik saya dari Denpasar bawa. Oke. 1 2 3 Cukup ya. Nah, oke, bagi teman-teman yang punya, bisa juga dicampur dengan yang lain, jahe. Tapi bagi teman-teman yang punya tanaman tebu di sekitar rumah, boleh siapkan air panas, kemudian tebunya dipotong-potong lalu dimasukkan tebu, boleh dimix, dicampur dengan yang lain. Nah, ini diminum akan sangat menyenangkan. Oke guys, setelah sudah kita campur semuanya, kita minum. Kemudian kalau ada potongan tebu yang tadi sudah tercampur, kita boleh dia kena madu, enak sekali. Nah, teman-teman juga kalau mau, potongan tebu tadi direbus di air panas, atau direbus sampai sari gulanya itu pindah keluar semua dari tebu. Oke, selamat mencoba. Tuhan berkati.